Kapolda Jambi beserta jajaran kepolisian ikut serta dalam memantau posko keamanan rumah ibadah di Jambi. Yang turut hadir dalam kesempatan malam ini adalah Kombespol Dr. Arnes Ahmad Haidar bersama Sekda Provinsi Jambi, Kasih Intel Korem 042 Gapu, Karorena, Dir Sabara, Dir Binmas, Dir Narkoba, Kabit TI, Kabit KU, dan Kabit Dokes Polda Jambi. Rombongan Wakapolda melakukan pengecekan kebaktian dan pengamanan Natal di Gereja Depan KONI dan Trestia Pasar Jambi. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.